Oke, selanjutnya kita akan menuju ke tahap selanjutnya. Kita menggunakan elevator untuk naik ke atas. Di sini kita sudah membuka pintunya ya. Dan ini sudah terbuka. Oke, itu ada apa? Coba kita ambil. Dan kita mendapatkan Citi keycard. Dan di sini ada mayat. Nah, di sini ada Dino file lagi. Plesiosaurus. Itu sepertinya Dinofile monster ya. Oke, ada film. Kita harus kemana ini? Waduh, monsternya sudah muncul. Apakah kita harus mengalahkannya, atau kita pilih menghindar saja? Oh, dia menghindarinya, dan kita harus kemana? Apakah kita harus mengalahkannya dulu? Pintunya tertutup. Waduh, kita harus ke sana, tapi pintunya tertutup. Coba kita jalan dulu. Nah, itu dia, kita tembak. Tuh, nggak kena dong. Oke, 840 poin. Ada terkena damage. Kita tembak lagi. Duh, kena lagi. Oke, kita balas. Ya. Masih bisa kabur dia. Kita tembak dulu. Oke. Terkena damage. Mantap. Sepertinya kita harus naik ke atas ini. Monsternya ada di samping sana. Coba kita tembak. Aduh, kan masih terkena damage. Cukup sulit untuk menembaknya karena pergerakan kita terbatas di dalam air. Oh, itu dia, dia kembali lagi. Waduh, masih terkena damage dong kita. Ayo kita tembak terus. Dan 20.000 poin, berarti kita sudah mengalahkannya. Nah, pintunya terbuka. Kita harus ke sana. Oke, di sini ada darah. Medkit. Kita pakai dulu item darah kita biar kita bisa membawa medkitnya lagi. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki ruangan selanjutnya. Pintunya sudah terbuka. Kita loncat ke sini. Oke, ini dia pintunya. Oke, pintunya sudah terbuka. Oh, kita sudah berhasil melewati fase di dalam air ya. Mantap.